Yehe Cahaten adalah serial televisi India yang diproduksi oleh Ekta Kapur untuk Star Plus, ini merupakan spin-off dari Yehe Mohabaten. Serial ini sebelumnya dibintangi oleh Sargun Kaur Lutra dan Abrar Kazi, kemudian saat ini, acara tersebut dibintangi oleh Sagun Sarma dan Pravish Misra dalam peran utama, Sargun Kaur Lutra adalah seorang aktris televisi dan film India. Dia dikenal karena perannya sebagai Prisahurana di Yeh Hai Chahatein. Lutra lahir dari keluarga Hindu pada tanggal 24 November tahun 1998 di New Delhi, India. Usianya saat ini 25 tahun. Dia menyelesaikan sekolahnya di Sekolah Umum Guru Har Krishan, New Delhi. Dia mengambil jurusan psikologi di perguruan tinggi tetapi memutuskan untuk mengejar akting, memilih untuk keluar pada tahun pertama. Dia pindah dari Delhi ke Mumbai pada tahun 2017 dan tinggal bersama ayahnya di sana. Dia memiliki saudara kembar bernama Harman Lutra. Abrar Kazi adalah seorang aktor televisi India. Dia terkenal karena memerankan Rudraks Hurana di Yehai Chahatein. Kazi lahir pada tanggal 3 Agustus tahun 1992 di Srinagar, Jammu dan Kashmir, India, usianya saat ini 31 tahun, ia lahir dari keluarga muslim. Ia menyelesaikan sekolahnya dari Tindale lebih School, Srinagar. Kazi lulus dengan gelar Bachelor of Commerce dari Islamia College of Science and Commerce, Srinagar dan juga meraih gelar Master of Arts di bidang jurnalis. Sagun Sharma adalah seorang aktris India yang bekerja di televisi Hindi. Dia terkenal karena perannya sebagai Kasevi di serial Ye Hai Chahatein. Sharma lahir dari keluarga Hindu pada tanggal 28 Oktober di sebuah keluarga Hindu di Simla, Himachal Pradesh, India, usianya saat ini 26 tahun. Pravish Misra adalah aktor televisi India yang terkenal karena perannya sebagai Anirudh Roy Chowdhury di Baris Terbabu, di Hasrat Cinta, ia berperan sebagai Arjun. Misra lahir dan besar di Mumbai, Maharashtra. Tanggal 5 September tahun 1998, usia 25 tahun. Ia adalah lulusan fisioterapi, agama Hindu. Fidan Sharma lahir pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2013, usia 10 tahun di Jaipur, Raja, India, agama Hindu. Zodiaknya adalah Virgo. Fidan memulai debutnya sebagai aktor cilik dengan serial drama India berjudul Ye Hai Chahatein, di Star Plus, di mana ia berperan sebagai Sarans. Yakya Basin, lahir tanggal 15 Agustus tahun 2009 usia Ki. 14 tahun agama Hindu, ia adalah aktor cilik India yang muncul dalam film dan televisi Hindi. Ia terutama dikenal karena perannya Aditya Nigam di Panga dan Saaran Surana di Yehai Chahatein. Chris Chav lahir pada tahun 2010 dan dibesarkan di New Delhi, India. Dia berusia 13 tahun. Dia termasuk dalam keluarga kelas menengah dan menganut agama Hindu, dia dikenal karena perannya sebagai Sarans di Hasreta Cinta dan juga memainkan banyak film Bollywood. Swarna Pandey adalah seorang aktris dan model cilik. Dia lahir pada tanggal 12 Oktober tahun 2016 di kota Rajasthan, India, usia 7 tahun, agama Hindu. Dia terkenal karena memainkan peran pihu dalam serial Kundali Bagya. Dia juga pernah bekerja di serial Yehai Chahtein sebagai Ruhi. Aishwarya Hare adalah seorang aktris India yang bekerja di televisi Hindi. Dia terkenal karena perannya sebagai Mahima Srinivasan Hurana dalam drama Ye Hai Chahatein dan Laksmi Bajwa dalam drama Bagia Laksmi. Hare lahir tanggal 17 April tahun 1995 di Bhopal, Madhya Pradesh, India, umur 29 tahun, agama Hindu. Sidarat Sifpuri lahir tanggal 23 Agustus tahun 1996, usia 26 tahun, beragama Hindu. Ia adalah aktor India, model yang sebagian besar bekerja di industri TV Hindi. Ia terkenal karena serial TV Yeh Hai Chahatein sebagai Yuvraj. Sidar lahir dan besar di Mumbai, Maharashtra, India. Dia menyelesaikan sekolahnya dari sekolah swasta di Mumbai. Ia belajar di Sekolah Tinggi Perdagangan dan Ekonomi Lalage Patrai, Mumbai dan lulus dengan gelar Bachelor of Arts dari Universitas Mumbai. Malika Nayak lahir pada tanggal 4 April dari Pelabuhan Laut Arab di Mangalore, Karnataka, agama Hindu. Malika Nayak adalah aktris TV India yang cerdas yang telah memamerkan keahliannya di televisi selama lebih dari satu dekade. Indira Krishnan adalah seorang aktris India yang terutama bekerja di film dan acara televisi Hindi. Indira lahir pada tanggal 1 Maret tahun 1971 di Mumbai, Maharashtra, asal Tamil, usia 53 tahun, agama Hindu. Dia menikah dengan Rajesh Ranshinage, seorang sutradara film India. Jali Muhi adalah seorang aktris televisi India yang dikenal karena perannya sebagai Sudalalit Kumar Sharma di Sas Bina Sasural dan Sulochana Balraj Hurana di Yehai Chahatein. Satyajit Sharma, lahir tanggal 31 Juli tahun 1969, usia 54 tahun, ia adalah seorang aktor film dan televisi India. Sharma dikenal karena perannya sebagai karakter basan dalam sinetron televisi Balika Fadu. Indra Neil Sengupta adalah aktor film dan televisi India, dan model yang tinggal di Kolkata sejak tahun 2004, lahir tanggal 8 September tahun 1974. Ahmedabad, Gujarat, India, usia 49 tahun, agama Hindu. Tanuhan, lahir tanggal 25 Agustus tahun 1993, adalah pemeran berkebangsaan India, umur 30 tahun, agama Islam. Tanu merupakan anak ketiga saudara bungsu dari ayah keturunan India Al-Jazair dengan ibu berdarah India Turkmenistan. Dia terkenal karena perannya sebagai permaisuri Helena Maurya di serial TV Chandra Nandini dan misika di Yehai Chahatein. Altamash Faras adalah model, televisi, dan aktor film India lahir tanggal 2 September pada tahun 1991 di New Delhi, India, usia 33 tahun, agama Hindu. Zodiak adalah Virgo, ia terkenal karena perannya sebagai Arman Takur dalam serial Yehai Chahatein. Altamash Faras menyelesaikan pendidikan dasarnya di Nizamuddin, New Delhi, lulus dari sekolah hukum Amiti, Noida. Altamash Faras menjadi runner-up satu Mr. Indian 2016 dan meraih gelar Mister India 2017 dan Mr. Supranational Asia and Oceania 2018. Purva Gohale, lahir tanggal 20 Januari tahun 1978, usia 46 tahun, ia adalah seorang aktris TV Marathi yang dikenal karena perannya sebagai Anupriya di Hai Hairapta. Himani Sahani adalah seorang model dan aktris asal India. Hazel adalah nama panggilan Himani. Ia lahir di Delhi, India, pada bulan Oktober tahun 1993, usia saat ini 30 tahun. Ia memulai karirnya sebagai model. Dia menjadi terkenal setelah tampil di serial Yeh Jadu Hai Jinka dan Nagin 4. Dia berasal dari keluarga Hindu.